Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil amma ba'd. Hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, sehingga di kesempatan malam hari ini kembali kita berkumpul di masjid ini untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu. Masih kita membahas bagaimana sirah dari sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan tentang dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul yang terakhir. Maka barang siapa yang mengakui ada nabi setelah beliau, dia telah terjatuh pada kekufuran. Kemudian juga telah kita bahas bagaimana penumpasan nabi palsu di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Telah kita sebutkan bagaimana penumpasan gerakan Al-Aswad Al-Ansi di Yaman. Demikian juga gerakan nabi palsu Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi. Ya. Al-Aswad Al-Ansi dibunuh ketika itu, kemudian Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi dia diperangi tapi tidak sampai terbunuh, kemudian dia melarikan diri ke negeri Syam lalu kembali masuk Islam. Nanti di masa kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Tulaihah juga ikut berjihad di jalan Allah, menunjukkan baiknya taubat dari sang mantan nabi palsu. Baik, sekarang masih ada satu nabi palsu lagi, ya, atau dua tepatnya, yang satu nabi, yang satu nabiyah. Nabi perempuan, tapi ini satu paket karena dia suami istri. Jadi ada nabi palsu Musailimah al-Kadzab, nanti dia menikah dengan seorang nabiyah, seorang nabi wanita, ya, Sajah at-Tamimiyah, ya, dia menikah dengan Musailimah al-Kadzab, sehingga terbentuklah rumah tangga para nabi. Ya, keluarga nabi, bapaknya nabi, ibunya nabi, tapi nggak sampai punya anak. Baik, sekarang kita akan bahas ini, Musailimah Al-Kadzab. Ini cukup unik, ya, kisah-kisahnya banyak yang unik. Ya. Nah, Musailimah ini dilahirkan di wilayah Yamamah. Ini sempat kita singgung pada pertemuan yang kemarin. Ya, dekat Uyainah di Hambah Hanifah, wilayah Najd. Nah, kita telah sebutkan bahwa Musailimah ini lebih tua dan lebih panjang umurnya. Ketika Nabi SAW menulis perjanjian Hudaybiyah, beliau menyuruh Ali untuk menuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kemudian Suhail bin Amr sebagai wakil delegasi dari kaum musyrikin tidak mau ada ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ma na'rifur rahman illa rahmanul yamamah, kata dia. Kami tidak mengetahui tentang ar-rahman kecuali rahman al-yamamah. Yang dimaksud dengan rahman al-yamamah adalah Musailimah, karena Musailimah ini memiliki gelar, ya, memiliki gelar ar-rahman. Ya, dan dia memang sudah dikenal sebagai seorang tokoh. Ya, dia sering meruqyah, membacakan mantra-mantra kepada orang yang sakit ketika itu. Ya, dikenal juga sebagai dukun, ya, untuk mengetahui mana barang hilang orang datang ke dia. Jadi dia sudah memiliki nama ketika itu di tengah-tengah Banu Hanifah. Nah, ini posisinya, Pak. Yamamah itu, ya, sekarang ini di sekitaran kota Riyadh, ibu kota Saudi Arabia. Jadi dia bukan, kalau Mekah Madinah itu kan ke arah barat. Kalau Yamamah ini ke arah selatan. Ke arah timur. Daerah timur. Jaziratul Arabiyah. Yang kita lingkari dengan tanda merah. Nah, itu lokasi Yamamah. Ya, Madinah ada di bagian baratnya. Baik. Nah, ada kisah unik bahwa sebelum Rasulullah SAW wafat pada tahun 9 Hijriyah, Musailimah ini termasuk menjadi delegasi atau utusan Banu Hanifah. Tahun ke-9 Hijriah ini dikenal sebagai Amul Wufud. Apa itu Amul Wufud?
yakni tahun di mana banyak sekali utusan demi utusan yang datang kepada Nabi SAW menyatakan keislamannya. Sudah kita jelaskan pada kisahnya Tulaiha. Tulaiha juga termasuk delegasi Bani Asad. Tapi dia ngaku jadi Nabi. Alhamdulillah di akhir kehidupannya dia tobat. Nah, Musailimah ini juga dia menjadi delegasi dari Banu Hanifah. Dikirimkan oleh kabilahnya untuk menyatakan keislaman kepada Nabi SAW. Namun Musailimah ini punya syarat. Ya. Dia menginginkan agar kalau Nabi SAW mati duluan, meninggal duluan, dia yang diangkat menjadi Nabi sebagai pengganti beliau. Jadi masuk Islamnya bersyarat. Kayak mau dapat bonus kan, syarat dan ketentuan berlaku. Jadi Musailimah ini bilang, ya saya mau, kami mau masuk Islam, asalkan nanti kalau kamu mati, yang diangkat jadi Nabi adalah saya. Dan dia, kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena Banu Hanifah ketika itu, hadirin yang dimuliakan Allah, punya masa yang sangat banyak. Makanya nanti ketika memerangi gerakan Nabi Palsu Musailimah ini, banyak sekali para sahabat yang gugur. Kenapa? Karena memang berat. Mereka punya pasukan yang demikian banyak, Banu Hanifah. Pengikutnya Musailimah ini demikian banyak. Sehingga dia berani mengajukan term kepada Nabi SAW, syarat. Ya, saya mau masuk Islam, tapi nanti kalau kamu mati saya yang diangkat menjadi Nabi. Maka tentu saja Nabi SAW menolak apa yang menjadi kehendaknya Musailimah al-Kadzdzab dan kaumnya. Ya, yang namanya kenabian berakhir dengan wafatnya beliau, maka tidak pantas kemudian dia menggantikan Rasul SAW. Nah, Musailimah ini juga pernah bertemu dengan sahabat Amr bin Al-As ketika Amr bin Al-As masih kafir. Kisahnya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Ini lucu Pak ceritanya. Jadi Amr bin Al-As masih kafir beliau. Ingat, Amr bin Al-As itu masuk Islam sebelum Fathu Makkah, sebelum Makkah ditaklukkan. Barengan dengan Khalid Ibnu Walid. Ketika Nabi alaihi wasallam ingin melakukan penyerangan ke kota Makkah, baru mereka masuk Islam. Jadi Amr bin Al-As ketika itu masih kafir. Dia bertemu dengan Musailimah al-Kadzdzab. Kemudian Musailimah ketika itu bertanya kepada Amr bin Al-As, apa yang baru saja diturunkan kepada sahabat kalian? Maksudnya sahibukum ini, yakni Rasul SAW. Ini kelihatannya Nabi masih berada di Makkah. Kemudian kata Amr bin Al-As kepada Musailimah, telah diturunkan kepadanya suatu surat. Sebuah surat, surat Al-Quran. Baik, apa surat tersebut? Maka kata Amr al-As, karena suratnya pendek ya, Amr bin al-As walaupun kafir, walaupun musyrik, hafal surat al-Asr. Ya, wal-Asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bis-sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Kecuali apa? Kecuali siapa? Illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Ini kita bacakan suratnya agar kita bisa membandingkan dengan surat yang diturunkan kepada Musailimah. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kemudian saling berwasiat dalam kebenaran dan saling berwasiat dalam kesabaran. Indah enggak, Pak? Artinya indah demi masa. Manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Indah sekali surat Al-Asr. Maka kemudian Musailimah al-Kadzdzab dia berpikir sejenak, terdiam sejenak, kemudian dia mengatakan kepada Amr bin Al-As, "Wahai Amr, sesungguhnya diturunkan surat yang serupa kepadaku." Jadi ingin menyaingi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang diturunkan kepadamu wahai Musailimah? Perhatikan ini Bapak, lucu sekali suratnya. Musailimah mengatakan, karena tadi kan wal asr, belakangnya ra. Innal insana lafi khusr, belakangnya ra. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Semuanya ra. Maka kata Musailimah, diturunkan hal yang sama, belakangnya juga ra. Apa surat yang diturunkan kepada Musailimah? Ya wabar, ya wabar.
Innama anta iradun wa sadr wa sa'iruka nafrun naqr. Ya. Ya waber, ya waber. Wahai berang-berang, wahai berang-berang. Waber itu berang-berang, sejenis berang-berang, enggak persis berang-berang. Ya, ada hewan yang mirip berang-berang, hewan pengerat. Ya. Innama anta iradun wa sadr. Hanya saja engkau irad, kalau dilihat dalam kamus artinya irad itu menginginkan air, butuh kepada air, keinginan untuk minum. Sesungguhnya engkau adalah makhluk yang membutuhkan minum. Wasadr, dan engkau punya dada. Jelek sekali ya. Karena dia nyari-nyari kata yang belakangnya ra, ya. Kemudian wasairuka nafrun naqr. Di sekelilingmu ada lubang-lubang yang digali. Ya, enggak ada keindahan sama sekali. Gak ada hikmah sama sekali. Beda dengan al-asr tadi ya. Manusia dalam kerugian, kecuali yang beriman, beramal soleh, masya Allah. Nah, kita bisa bedakan, walaupun nadanya mungkin sama belakangnya ra. Ya waber, ya waber, innama anta iradun wa sadar, wa sa'iruka nakrun nakr. Tapi maknanya jauh berbeda. Maka kemudian Musailimah dengan pedenya bertanya kepada Amr bin al-As, kaifa tara ya Amr, bagaimana menurut pendapatmu wahai Amr, surat yang baru diturunkan kepadaku mirip enggak dengan surat yang diturunkan kepada Muhammad? Maka kemudian Amr bin al-As dalam keadaan masih musyrik, Pak. Dalam keadaan masih musyrik. Dia mengatakan kepada Musailimah, "Wallahi innaka la ta'lamu anni a'lam innaka la takdzib." Wahai Musailimah, ya, wallahi demi Allah, sesungguhnya kamu itu sudah tahu kalau saya itu paham, kamu itu berdusta. Jadi jangan banyak omong, kata Amr bin al-As. Ya, dalam hatimu juga kamu tahu kalau kamu itu bohong, dan saya itu tahu kalau kamu itu bohong, ya. Bagaimana mungkin ini kemudian diturunkan kepada diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata-kata yang demikian tidak memiliki makna. Wahai berang-berang. Ya. Kemudian Musailimah al-Kadzdzab ini juga pernah dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan dia mengirimkan surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini setelah dia pulang ke kaumnya Banu Hanifah, dia mengirim surat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala min Musailimata Rasulillah. Perhatikan redaksinya, Pak. Min Musailimata Rasulillah ila Muhammad Rasulillah. Dari Musailimah Rasulullah, utusan Allah, kepada Muhammad, utusan Allah. Jadi dia menganggap dirinya sebagai utusan Allah. Ngirim surat kepada sesama utusan Allah. Salamun alaik. Amma ba'd. Fa'inni qad usyriktu fil amr ma'ak. Keselamatan atasmu. Ini salam dari Musailimah. Amma ba'du. Fa'inni qad usyriktu fil amri ma'ak. Sesungguhnya aku telah membagi. Aku telah berbagi tugas kerasulan bersamamu. Engkau adalah seorang rasul, aku juga adalah seorang rasul. Kemudian lancangnya Musailimah mengatakan, wa inna lana nisfal ard wa li quraisyin nisfal ard. Maka hendaknya bumi ini dibagi dua, kata dia. Separuhnya untuk kami, separuhnya untuk Quraisy. Jadi Musailimah menganggap bahwa kenabian ini adalah urusan wilayah. Ayo Muhammad, kita berbagi wilayah, ya. Sebagiannya biar kau ambil bersama kaummu Quraisy. Sebagian lagi biar untuk kami Banu Hanifah. Walakinna Quraisyan qaumun ya'tadun. Akan tetapi Quraisy ini adalah kaum yang melampaui batas. Ya, ingin semuanya dikuasai, maksud dia. Ya, ini apa namanya? Kelancangan Musailimah al-Kadzdzab. Jelas orientasinya adalah kekuasaan. Ya, dia enggak bawa satu ideologi yang yang signifikan. Tujuannya lah ke kekuasaan. Dia ingin agar Quraisy itu tidak kemudian meluas wilayahnya. Sudah Quraisy di sana saja, kita di sini. Maka dibalas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menulis Bismillahirrahmanirrahim. Yani kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis surat walaupun itu kepada musuh beliau, beliau mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Min Muhammadin Rasulillah ila Musailimah al-Kadzdzab. Ya. Dari Muhammad, utusan Allah yang sebenarnya, kepada Musailimah al-Kadzdzab, assalamu ala man ittaba'al huda, keselamatan bagi siapa yang mengikuti petunjuk. Nah, ini sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita menulis surat kepada orang non muslim, enggak boleh pakai assalamu alaikum. Ya.
tapi sifatnya umum, assalamu ala man ittaba'al huda, keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Jadi Anda itu baru selamat kalau mengikuti petunjuk ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak mengikuti petunjuk, ya enggak ada keselamatan. Nah, demikian salam kita kepada orang non muslim, jangan kemudian mengucapkan assalamu alaikum kepada mereka, kecuali kalau mereka mengucapkan duluan. Kalau mereka mengucapkan assalamualaikum, tidak mengapa kita menjawab waalaikumsalam. Ya, karena mereka mengucapkan duluan. Qala amma ba'd, fa innal ardha lillah yurithuha may yasha'u min ibadihi. Ya. Sesungguhnya bumi ini adalah milik Allah yang Dia wariskan kepada siapa yang Allah kehendaki. Bukan urusanmu Musailimah bagi dua. Ya, bagi dua wilayah. Musailimah ini mirip-mirip dengan pastur, apa, dengan paus. Ya, dulu ada Spanyol, ada Portugis, berebutan daerah jajahan. Kemudian sama paus ditengahi, Spanyol bagian sini, Portugis bagian sini. Jadi mereka menempatkan diri bagaikan Tuhan. Ya, kawasanmu sini, kawasanmu sini. Maka kata Nabi SAW, fa'innal ardu lillah, bumi ini milik Allah, Allah wariskan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wal akibatu lil muttaqin, dan ke akhir yang baik ini akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa. Jadi bukan urusanmu wahai Muslimah untuk membagi bumi ini. Ya. Nah, ketika Nabi SAW, ketika ada utusan Musailimah tadi membawa surat kepada beliau, beliau tanya, apakah kalian beriman bahwa aku adalah Rasul? Ya, kata mereka, kami beriman bahwa engkau adalah Rasul. Apakah engkau kalian beriman bahwa Musailimah adalah Rasul? Maka utusannya mengatakan, ya, kami beriman bahwa Musailimah juga Rasul. Karena Nabi SAW, wallahi, kalau kalian ini bukan utusan, maka aku akan hukum kalian, aku akan penggal kalian. Kafir kan, mengaku ada dua Rasul. Tapi Nabi tidak menghukum, kenapa? Utusan, utusan gak boleh dihukum. Ya, akhirnya dibebaskan, disuruh pulang. Nah, kemudian sebaliknya yang dilakukan oleh Musailimah, ketika Nabi SAW mengirimkan sahabat Al-Habib, ya, sahabat Habib bin Zaid Al-Ansari untuk membawa surat ini, surat balasan, Musailimah marah. Kemudian Habib dieksekusi. Sebutkan cara mengeksekusinya itu sadis, ya, dimutilasi oleh Musailimah Al-Kadzdzab. Ya, ini terjadi di akhir-akhir masa kehidupannya Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, kemudian ada lagi di dalam Al-Qur'an kita bisa membaca salah satu surat, ada namanya surat Al-Fil. Tadi kita baca ketika salat, ya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Cerita tentang rombongan atau pasukan bergajahnya siapa? Abraha. Nah, Musailimah juga punya surat Al-Fil, surat gajah. Ya, ini kita sampaikan biar kita tahu bagaimana kualitas nabi palsu ini. Dan ingat, sebodoh ini saja, sekonyol ini saja ada pengikutnya, coba. Ya, yang kata Amr bin Al-As tadi, ya, saya itu tahu kalau kamu itu dusta, kamu pun tahu kalau saya itu tahu kalau kamu itu dusta. Tapi lihat, pengikutnya juga masih ada. Jadi kita jangan heran kalau ada nabi-nabi lokal made in Indonesia punya pengikut. Musailimah yang konyol saja punya pengikut. Maka perhatikan bagaimana surat Al-Fil versinya Musailimah. Al-Fil, mal-Fil, wa ma adraka mal-Fil, lahu danbun wabil, wa khurtumun tawil, inna dhalika min khalqi rabbina laqalil. Kira-kira kalau Bapak dengarkan tadi itu, kira-kira terbayang nggak ini Al-Quran? Nggak sama sekali, ya. Walaupun kita orang ajam, bukan orang Arab, tahu kita kalau ini bukan Al-Quran, bukan wahyu. Kalau kita tahu artinya, wah, lebih-lebih lagi. Al-fil, mal-fil, gajah. Apa itu gajah? Wa ma adraka mal-fil. Taukah engkau apa itu gajah? Lahudan bun wabil. Gajah itu punya ekor untuk memukul lalat. Wa khurtumun tawil, dan belalainya panjang. Inna dzalika min khalqi rabbina laqalil. Sesungguhnya yang demikian ini, ya, termasuk sedikit dari ciptaan Rabb kita.
ya, artinya gajah itu binatang yang langka, nggak ada duanya. Ya Allah, ya ini surat Al-Fil yang turun kepada Musailimah. Ya, kita tahu bahwa ini apa, ini pelajaran flora fauna. Ya. Ada faedah disebut oleh Syekh Sa'id Al-Kamili, Al-Kamili hafizahullah taala, ya, seorang ulama Aljazair, ketika beliau mengisahkan tentang Musailimah ini, di sini tampak kebodohan dari Musailimah. Dia itu mencoba untuk mengcopy paste Al-Qur'an. Sering enggak kita dengar wa ma adraka dalam Al-Qur'an? Ya, was-samaa'i wat-thariq wa ma adraka mat-thariq an-najmu tsaqib wa ma adraka wa ma adraka. Dia copy paste Al-Qur'an kemudian dia sampaikan dalam ayat yang dia karang. Cuma kata para ulama, ini menunjukkan bahwa Musailimah ini orang yang bodoh. Dia enggak tahu bahasa Arab. Adroka, kata adroka, wama adroka, tidaklah dipergunakan kecuali untuk sesuatu yang tidak bisa dirasakan oleh panca indera. Langit, apa, bintang itu di langit, gak bisa kita pegang, gak bisa kita peluk, gak bisa kita rasakan. Makanya dikatakan wama adroka. Tapi Musailimah menggunakannya untuk gajah. Panjenengan pernah ke Gembira Loka? Pernah pegang gajah? Saya pernah. Gajah itu pernah bisa dipegang, bisa dilihat dekat dengan kita. Sehingga tidak tepat menggunakan wa ma adraka. Ya. Tidak menggunakan wa ma adraka, tapi dia menggunakan redaksi wa ma adraka, menunjukkan bahwa Musailimah ini, hatta dia seorang Arab, ya walaupun dia orang Arab asli, tapi enggak punya pemahaman terhadap bahasa Arab. Ya. Kemudian ada surat katak, kodok. Sekarang surat cebong, ya. Surat kata, ya. Ya difda binta difda aini naki kamatan yakin lal ma atukadarin wala syaribatam na'in raksuki fil ma'i wadan buka fitin. Wahai kodok binta difda ain, anak dari dua kodok, naki kamatan yakin, ya, bersihkanlah air, maka nanti bersih air itu akan menjadi bersih. Lal ma'atu kadarin, karena engkau itu kecil, ya, maka keberadaanmu tidak bisa mengotori air. Jadi kalau kodok itu, ya, dia di ada di telaga, ya, telaganya enggak menjadi kotor karena dia kecil. Wala syaribatam na'in, dan keberadaanmu di sebuah telaga tidak bisa mencegah orang untuk minum. Ra'suki fil ma'i wa dhanbuka fitin. Kepalamu masuk dalam air, nyemplung dalam air, sedangkan ekormu ada di tanah. Ya. Apa maknanya ya? Ini surat kodok, ya, surat kodok. Ya. Maka jelas sekali kedustaan yang ada pada diri Musailimah al-Kadzdzab. Kemudian para ulama ada yang mengumpulkan, ya, Musailimah ini mencoba untuk, ya itu tadi, mengcopy paste Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia dengar mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia coba praktekkan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meludahi sumur yang sudah kering, ya. Sebutkan dalam sebuah kisah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sumur yang kering, kemudian diludahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian melimpah airnya. Ya. Nah, Musailimah mencoba, ada sumur, airnya sedikit. Kemudian diludahi oleh Musailimah, airnya berubah jadi asin. Kemudian beliau pernah berwudu. Ya, jadi Musailimah pernah berwudu. Kemudian air wudunya ini di apa namanya, oleh sebagian pengikutnya dianggap berbarokah. Air wudunya Nabi, ya, sama dengan Rasulullah SAW mungkin mereka anggap. Jadi mereka kumpulkan wudunya, kemudian mereka siramkan ke pohon kurma dengan tujuan agar pohon kurmanya itu tumbuh dengan subur. Tapi kemudian pohon kurmanya malah mati. Kemudian ada dua orang anak, ya, ada dua orang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senang beliau mengusap kepala anak-anak untuk membagi keberkahan beliau. Nah, ada dua orang anak diajukan kepada Musailimah untuk mendapatkan keberkahan. Ya, setelah dipegang rambutnya oleh Musailimah, rambutnya malah rontok. Anak-anaknya malah jadi botak. Nah, kemudian beliau juga, beliau ini nggak pantas, ya, beliau itu orang yang dihormati. Musailimah juga pernah diminta untuk mengobati orang yang sakit mata. Kan Nabi SAW pernah ada kejadian Ali di Perang Khaybar, Ali sakit mata. Ya, ketika Nabi akan menyerahkan bendera Panji kepada pemimpin, ya, yang beliau anggap sebagai pemimpin, beliau bertanya, mana Ali?
Ternyata Ali sakit mata. Kemudian beliau mendoakan Ali dan merciki, meludahi, ya seperti itu, meludahi matanya Ali. Kemudian Ali sembuh. Ya. Nah, Musailimah ingin niru. Ada orang yang sakit mata diludahi sama Musailimah malah jadi buta. Nah, ini kebodohan-kebodohan atau kekonyolan-kekonyolan yang terjadi pada diri Musailimah. Tapi banyak pengikutnya. Karena memang untuk menjadi pengikut Nabi itu, ya pengikut Nabi palsu itu, ya mereka mungkin motifnya bermacam-macam. Ya, ada yang ingin kekuasaan dan fanatisme kesukuan. Ingat, kita dari awal kita bicara, orang Arab terkenal dengan fanatisme kesukuannya yang sangat tinggi. Mereka rela membela Musailimah yang satu kabilah daripada membela Rasul SAW yang berasal dari Quraisy. Nah, Musailimah masih satu suku dengan kita, walaupun dia Nabi palsu. Tapi dia tetap ya harus kita bela. Nah, ini menunjukkan kepada kita, hati-hati ya, sikap kebangsaan atau fanatisme kebangsaan yang terlalu berlebihan ya bisa menyebabkan hal yang seperti ini. Wah, Nabi itu bukan sukunya kita, bukan bangsanya kita, nggak mau ngikut Rasul SAW. Nah, Musailimah walaupun konyolnya seperti itu, dia masih bagian dari kita. Mari kita bela. Bahaya ya sikap fanatisme kebangsaan yang berlebihan. Nah, kemarin yang sempat kita singgung, Musailimah ini memiliki keunikan, dia menikah dengan seorang nabi ya, Sajah binti Harith As-Suwaid bin Suwaid binti Suwaid bin Suwaid At-Tamimiyah. Nah, Sajah ini ngaku nabiyah juga. Kemudian dia menikah dengan Musailimah agar kekuatannya semakin kuat. Hanya saja kemudian Sajah ini diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala kembali ke keislamannya. Kemudian dia pindah ke Irak, pindah ke negeri Basrah, kemudian masuk Islam kembali. Adapun Musailimah tetap dengan kekufurannya. Nah, qadarullah ma syaa fa'al, di masa Abu Bakar, ya ketika Abu Bakar sudah menjadi khalifah, Abu Bakar berusaha untuk mengembalikan kaum muslimin ya dan mendakwahi Musailimah untuk meninggalkan pemahamannya. Ketika itu diutuslah seseorang ya yang bernama Ar-Rajal bin Unfuwah. Ar-Rajal bin Unfuwah ini sempat mendapati masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menunjukkan keislamannya. Sehingga Abu Bakar mengutus Ar-Rajal bin Unfuwah ini untuk mendakwahi Musailimah. Ternyata ketika dia berada di hadapan Musailimah, justru dia menunjukkan dukungannya kepada Musailimah. Ya, maka selama ini mungkin dia menyembunyikan kekufurannya, mengaku sebagai seorang Muslim, tapi pada hakikatnya menyembunyikan kekufuran. Ketika dia bersama Musailimah, Musailimah menawarkan mungkin kekuasaan, berbagi kekuasaan kepada dirinya, maka kemudian dia pun mengakui Musailimah sebagai nabi. Ya, makanya hidayah itu ya hendaknya selalu kita minta. Enggak ada yang bisa menjamin kita. Maka kemudian Musailimah pun menjadikan Ar-Rajal bin Unfuwah ini sebagai tangan kanannya. Nanti dia banyak berperan dalam perang Yamamah untuk memerangi para sahabatnya dulu. Ya, Ar-Rajal bin Unfuwah. Nah, Ar-Rajal bin Unfuwah ini pada hakikatnya sudah diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia akan murtad. Di masa Nabi SAW itu masih hidup, ada sekelompok orang duduk bersama Nabi SAW. Ketika itu ada Ar-Rajal bin Unfuwah yang jadi pengikutnya Musailimah, dan juga ada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi di masa hidupnya Nabi ini. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada mereka, inna fikum la rajulan dirsuhu finnari a'zam min Uhud. Sesungguhnya di antara kalian ini yang hadir di majelis itu, ada seorang laki-laki yang gusinya itu di neraka nanti lebih besar dari gunung Uhud. Ini bentuk azab Allah SWT kepadanya. Yang gusinya membengkak di neraka nanti sampai sebesar gunung Uhud. Maka kemudian kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, fahalakal qaum wa baqitu ana war-rajal. Ya. Maka kemudian orang yang ada di majelis itu semuanya sudah meninggal dunia. Dan meninggal dunia dalam keadaan muslim, dalam keadaan baik keislamannya. Wa baqitu ana war rajal, tinggal dua orang kata Abu Hurairah. Saya dan Ar-Rajal. Ya, ini ketar-ketir juga ya. Waduh, tinggal dua, jangan-jangan saya ini ya. Maka kata Abu Hurairah, wa kuntu mutahawifan laha. Saya khawatir dengan khabarnya Nabi, jangan-jangan saya yang dimaksud oleh beliau. Nah, ini menunjukkan jujurnya keimanan para sahabat. Mereka ketika mendapatkan kabar seperti ini, mereka justru takut. Ya, takut kalau mereka yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kemudian dengan PD-nya, ah itu paling si fulan, enggak.
seperti Umar, khawatir sekali beliau termasuk golongan munafikin yang disebutkan oleh Nabi SAW, sampai kemudian beliau bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman, ya, siapa orang yang disebut oleh Nabi, apakah saya termasuk? Khawatir mereka. Sama dengan Abu Hurairah, Abu Hurairah juga khawatir. Wa kuntu mutakhawifan laha, saya khawatir. Hatta kharajar rajal ma'a Musailimah wa syahida lahu bin nubuwah. Kemudian kekhawatiran itu hilang. Kapan kekhawatiran itu hilang? Setelah dia melihat Ar-Rajal bin Unfuwah ternyata keluar bersama Musailimah dan mengakui kenabian Musailimah. Tenang Abu Hurairah. Ya, tenang Abu Hurairah. Kenapa? Karena ternyata yang mati di atas kekufuran adalah Ar-Rajal bin Unfuwah. Jadi orang yang dimaksud oleh Nabi SAW yang gusinya tadi sebesar gunung Uhud dalam neraka, bukan beliau. Ya. Fakanat fitnatur Rajal a'zam min fitnati Musailimah. Maka fitnahnya Ar-Rajal ini lebih besar daripada fitnahnya Musailimah. Kenapa? Karena Ar-Rajal ini dikenal sebagai salah satu sahabat dulunya. Orang yang pernah bersama dengan Nabi SAW. Kalau Musailimah sudah bermasalah dari dulu. Tapi Ar-Rajal bin Unfuwah, dia salah satu orang yang pernah bersama dengan Rasul SAW. Maka kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengirimkan pasukan ke Yamamah. Awalnya beliau mengirimkan Ikrimah bin Abi Jahal dan Syarahbil bin Hasanah untuk menaklukkan Musailimah. Namun karena banyaknya pasukan Musailimah, maka pasukan Ikrimah bin Abi Jahal dan juga Syarahbil bin Hasanah ini tidak berhasil. Sampai kemudian dikirimkanlah pasukan Khalid bin Walid. Saifun min suyufillah. Pedang dari pedang-pedangnya Allah Subhanahu wa taala dikirimkan oleh Abu Bakar Siddiq untuk menumpas gerakan Musailimah Al-Kadzab. Maka Khalid bin Walid, ya, sepanjang perjalanan ketika menemui ada orang-orang yang murtad diperangi oleh Khalid sampai mereka kembali ke Islam, sampai kemudian pada melewati rombongannya saja Nabi palsu yang jadi istrinya Musailimah. Ini juga diperangi oleh Khalid bin Walid sampai kemudian saja lari ke Irak, lalu dia kembali masuk Islam. Nah, ini perjalanannya siapa? Khalid bin Walid. Ya, jadi beliau sebelum menuju Yamamah, ya, beliau memerangi orang-orang yang murtad, demikian juga pengikutnya saja At-Tamimiyah. Ya, jadi ini perjalanan Khalid bin Walid. Nah, ketika Musailimah mengetahui ada pasukan Khalid bin Walid, ya, Khalid bin Walid legend, ya. Legend artinya seorang sahabat yang sudah dikenal bagaimana kepahlawanannya sehingga ketar-ketir Musailimah. Ya, kali ini beda pasukannya. Sekarang pasukannya Khalid bin Walid. Maka kemudian dia menempatkan pasukannya di ujung negeri Yamamah di Aqraba. Kemudian dia menggugah fanatisme pasukannya. Jadi bagaimana untuk menyemangati pasukannya? Ya, dia berpidato di hadapan pasukannya. Kata Musailimah, "Al-yaumu yaumul ghairah." Hari ini adalah hari kecemburuan. Al-yaum in huzimtum tustardifin nisa sabiyat. Ya, sabiyat. Hari ini merupakan hari kecemburuan. Kalau kalian kalah pada hari ini, kata Musailimah, maka nanti istri-istri kalian akan ditawan. Wa yunkahna ghairu hatiyat. Ya, ghairu hadiyat, dan mereka akan dinikah paksa tanpa keridhaan mereka. Wa qatilu, ya, an ahisabikum wamna'u nisa'akum. Oleh karena itu, ya, berperanglah kalian untuk mempertahankan kehormatan diri kalian, dan ya, jagalah perempuan-perempuan kalian, jagalah, ya, wanita-wanita kalian, jangan sampai kemudian diambil oleh mereka dan ditahan, ya, sehingga menjadi istri-istri mereka, dipaksa menikah oleh mereka. Maka bersemangatlah pasukan Musailimah. Tentu ini harga diri, ingat, ya, wanita ini selalu menempati posisi yang cukup penting dalam perang. Kita masih ingat perang Uhud, ya, bagaimana orang-orang Quraisy menempatkan para wanita di belakang dengan tujuan agar kalau pasukan kaum musyrikin Quraisy terpukul mundur, mereka merasa terhina dengan keberadaan wanita. Demikian juga dalam perang Yamamah ini, Musailimah memanfaatkan kaum wanita, mengingatkan kaum laki-laki, berjuanglah kalian mati-matian. Kenapa? Kalau kalian tidak berjuang mati-matian, nanti istri-istri kalian akan dinikah paksa oleh kaum muslimin, oleh pengikutnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Maka kemudian berperanglah mereka ketika itu
siapa? Musailimah memiliki dua panglima. Yang pertama Al-Muhakkam bin Tufail, kemudian yang kedua Ar-Rajal bin Unfuah dari yang murtad. Ya, diletakkan di masing-masing sayap pasukan Musailimah. Ya. Adapun pasukan kaum muslimin ketika itu terbagi menjadi dua seperti biasa, ada pasukannya Muhajirin, ada pasukannya Ansor. Ketika itu pasukan kaum Muhajirin dipegang oleh Salim Maula Abi Hudzaifah. Salim Maula Abi Hudzaifah ini adalah salah satu penghafal Al-Qur'an yang jadi rujukan. Jadi di antara para sahabat itu ada yang dijadikan rujukan ketika mengambil Al-Qur'an. Di antaranya adalah Salim Maula Abi Hudzaifah, kemudian sahabat Ubay bin Ka'ab, kemudian sahabat Zaid bin Thabit, dan di antaranya adalah Salim Maula Abu Hudzaifah. Dia bertugas memegang panji. Kemudian panji Ansar dipegang oleh Thabit bin Qais bin Sammas. Disebutkan bahwa mereka agar tidak panji tersebut tidak kemudian jatuh, mereka sambil menggali lubang. Menggali lubang kemudian menanam menanam kaki mereka di dalam tanah sambil memegang panji. Agar tidak pindah, agar tidak jatuh panjinya. Sampai kemudian karena tadi kita sebutkan Musailimah sudah memprovokasi pasukannya, demikian juga jumlah mereka sangat banyak, ya, kemudian Salim Maula Abi Hudzaifah pun kemudian meninggal dunia dalam pertempuran. Ya, kemudian berkobarlah pertempuran antara kaum muslimin dan orang-orang kafir, sampai kemudian kaum muslimin terdesak, sudah mendekati tendanya kaum muslimin. Jadi ini memang susah sekali menaklukkan Banu Hanifah. Ya, mereka kalau tidak salah saya memiliki 40 ribu pasukan Banu Hanifah, ya. Memiliki 40 ribu pasukan untuk mempertahankan Musailimah al-Kadzdzab. Maka kemudian adiknya Umar yang bernama Zaid bin Khattab, ketika itu beliau mencari siapa pemimpinnya Musailimah, siapa panglimanya Musailimah. Ya, kemudian ketemu Ar-Rajal bin Unfuah yang telah murtad. Maka kemudian Zaid bin Khattab, adiknya Umar bin Khattab, maju ke depan, kemudian dia berhasil membunuh Ar-Rajal bin Unfuah. Pasukan kalau panglimanya sudah terbunuh, kekuatannya akan berkurang habis. Ya, kalau panglimanya sudah terbunuh. Makanya Rasulullah SAW ketika perang perang Mu'tah, ya, perang Mu'tah, beliau menyiapkan tiga cadangan panglima. Kalau Zaid bin Harithah meninggal dunia, gugur, kemudian ganti Ja'far. Kalau Ja'far meninggal, Abdullah bin Rawaha. Karena keberadaan panglima ini sangat penting. Maka kemudian Zaid bin Khattab menyerang Ar-Rajal bin Unfuah sampai Ar-Rajal bin Unfuah meninggal dunia. Tewas di tangan Zaid bin Khattab. Kemudian Zaid bin Khattab berperang lagi sampai kemudian beliau menjumpai syahid. Ya, beliau mati syahid dalam perang Yamamah. Saudara laki-laki dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai kemudian terdesak, ya, setelah kematian Ar-Rajal bin Unfuah, maka pasukan Musailimah al-Kadzdzab terdesak. Terdesak, 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 sampai kemudian Al-Muhakkam bin Tufail, panglima yang masih tersisa, memerintahkan agar pasukan Musailimah masuk ke dalam kebun. Masuk ke dalam sebuah kebun, yang kebun ini kemudian dikelilingi oleh sebuah benteng. Jadi hakikatnya adalah benteng yang sangat kuat. Maka mereka semua pasukannya Musailimah yang tersisa masuk ke dalam benteng tersebut, kemudian dikunci dari dalam, sehingga pasukan kaum muslimin tidak berhasil untuk memasuki benteng tersebut. Ya. Namun sebelum pasukannya ini masuk semua, Abdurrahman bin Abi Bakar, putranya Abu Bakar, berhasil membunuh Al-Muhakkam bin Tufail. Ya. Ketika itu dia memanah, berhasil memanah Al-Muhakkam bin Tufail, sehingga kehilangan panglima. Dua panglima Musailimah telah mati. Ar-Rajal bin Unfuah dan Al-Muhakkam bin Tufail, kedua-duanya telah mati. Hanya saja mereka berhasil berlindung di dalam sebuah benteng. Nah, di sana kita bisa melihat ada kisah kepahlawanan yang luar biasa dari sahabat yang bernama Barra bin Malik. Ketika sudah tidak bisa didobrak bentengnya Musailimah, dia meminta kepada para sahabat, tolong saya dilempar ke dalam agar saya bisa membuka pintu gerbang. Maka kemudian dengan penuh keberanian, Al-Barra bin Malik ini dilemparkan ke dalam benteng. Dia bertarung habis-habisan dengan pasukan kaum musyrikin. Kemudian dia pun membuka pintu benteng tadi. Masya Allah. Tapi ini bukan sebagai legitimasi bom bunuh diri, ya. Kalau bom bunuh diri itu pasti mati. Gak boleh. Bom bunuh diri itu dilarang. Kalau misalnya jihad misalnya, bawa bom kemudian masuk ke tengah musuh, duar. Ya. Ini para ulama menfatwakan yang demikian tidak diperbolehkan. Bunuh diri namanya, dosa besar. Beda dengan kasusnya Al-Bara bin Malik. Bara bin Malik masih 50-50. Buktinya dia tidak mati dan berhasil menjalankan misinya.
masuk ke dalam benteng kaum musyrikin dan membuka akses untuk kaum muslimin. Bukan untuk bunuh diri, tidak. Kalau orang bunuh diri itu langsung mati. Tapi Barra bin Malik masuk ke sana, kemudian dia berjuang habis-habisan sampai kemudian bisa membuka pintu gerbang. Nah, kemudian menyerbulah kaum muslimin dari pintu tersebut. Mereka pun kemudian berjuang habis-habisan sampai kemudian Musailimah al-Kadzdzab ketika itu dia berada di ujung kebun. Jadi dia penakut ya. Beda dengan Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW sebagai seorang komandan, beliau berada di depan. Ya, seperti kasus Perang Badar, beliau berada di depan. Kesaksiannya Ali bin Abi Thalib, Nabi adalah orang yang paling berani dalam bertempur. Musailimah ini penakut. Dia berada di belakang, kemudian Wahsy bin Harb. Masih ingat enggak siapa Wahsy bin Harb? Wahsy bin Harb ini adalah orang yang membunuh paman Rasul sallallahu alaihi wasallam Hamzah bin Abdul Muttalib dalam perang Hamzah meninggal perang Uhud. Ya. Kisahnya Wahsy ini dibayar oleh Hindun binti Utbah untuk membunuh siapa? Pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam Hamzah. Kemudian dalam sebagian riwayat disebutkan dibelah perutnya Hamzah, kemudian diambil jantungnya, kemudian dimakan oleh Hindun binti Utbah. Ya, dalam sebagian riwayat disebutkan begitu. Nah, Wahsy bin Harb akhirnya ketika Fathu Makkah dia masuk Islam. Masuk Islam kemudian bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul enggak mau ketemu. Ya, pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam ada sifat manusiawi pada diri beliau. Beliau merasa sakit ketika pamannya dibunuh. Maka ketika bertemu dengan Wahsy, ya, Nabi memerintahkan untuk dia berpaling, pergi kau. Maka Wahsy merasa sangat kecewa, ya, sangat berdosa. Kenapa dia telah melukai hati Rasulullah SAW dengan membunuh pamannya Rasul? Kemudian dia berjanji untuk membalaskan kesalahannya tersebut. Tibalah saatnya. Ketika itu Musailimah dalam keadaan dalam jangkauan tombaknya, maka kemudian Wahsy menombak Musailimah al-Kadzdzab sampai kemudian tertembus badannya, tembus. Ternyata masih hidup. Musailimah masih hidup, kemudian datanglah Abu Dujanah. Kemudian Abu Dujanah dengan pedangnya kemudian memenggal kepala Musailimah al-Kadzdzab. Ya, dengan demikian selesailah perang melawan gerombolan Musailimah al-Kadzdzab. Ya. Nah, korban peperangan cukup banyak sebagaimana yang kita sebutkan ya, dari pihak musuh ketika itu yang terbunuh sampai 10.000 orang. Bahkan sebagian mengatakan sampai 21.000 orang dari kalangan Banu Hanifah yang tewas terbunuh dalam peperangan Yamamah. Adapun kaum muslimin ketika itu, hadirin yang dimuliakan Allah, yang meninggal itu sekitar 500 sampai 600 orang. Ya. Jadi kalau jumlahnya sangat jauh dari jumlah mereka. Hanya saja, ya ini poin yang penting, banyak di antara mereka itu adalah para penghafal Al-Qur'an. Termasuk Salim Maula Abi Hudzaifah. Salim bekas budaknya Abu Hudzaifah. Ini penghafal Al-Quran, salah satu rujukan, ikut gugur. Nah, inilah yang melatar belakangi Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf. Karena banyaknya orang yang meninggal, penghafal Al-Quran yang meninggal dalam perang Yamamah. Nah, ketika itu Ali bin Abi Thalib ya, menikah dengan wanita dari kalangan Banu Hanifah. Kemudian lahirlah seorang putra beliau yang bernama Muhammad bin Ali Al-Hanafiyah. Jadi kalau ada rujukan ulama yang namanya Muhammad Al-Hanafiyah. Muhammad Al-Hanafiyah ini anaknya Ali, tapi dari kalangan Banu Hanifah, bukan anak dari Fatimah. Jadi ketika penaklukan tersebut, ketika pasukan Banu Hanifah kalah, kemudian Ali menikah dengan salah seorang wanita dari kalangan Banu Hanifah. Demikianlah kisah dari Musailimah Al-Kadzdzab. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan dengan kisah pengumpulan Al-Quran. Ya, pengumpulan Al-Quran. Dan juga mungkin kita akan sampai pada akhir hayatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi mungkin pekan depan adalah pertemuan terakhir kita membahas kehidupannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kita cukupkan dulu sampai di sini kajian kita di malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita dari kajian ini dan menganugerahkan keistiqomahan kepada kita dalam keislaman kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.